Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, menagdei sarang Jasuntan TV. Kali ini saya mau ngebahas tentang, ya, tentang apa? Nah, ini dia nih. Tentang back PS5. Ini baru masuk, konco-konco ya. Ini baru masuk barangnya. Dan ini sungguh-sungguh besar ya. Jadi buat PS5, benar-benar ya. Aduh, hampir jatuh konco-konco. Aduh, ini bentuknya seperti ini. Ini kita ada yang versi Army, ada yang versi Black ya. Ini versi Black-nya, ini versi Army-nya. Ya, kita ready sekarang, ada di toko, sudah ada. Nah, tinggal langsung ke toko saja atau tinggal langsung hubungin ke Gesok BET. Jadi buat pelindung ya, kalau misalkan mau dibawa kemana-mana, liburan ya, lama misalkan, bisa pakai ini. Ini ada bag-nya ya, atau misalkan ditinggal di rumah daripada kena debu. Nah, bisa pakai ini. Langsung masukin, jadi aman barangnya ya. Jadi tidak perlu ragu lagi, sekarang ada bag untuk konsol PS5 ya. Jadi bukan Switch saja yang punya bag, PS5 pun ada bag-nya ya, sebesar ini. Oke. Kita langsung cek saja bagian dalamnya ya. Nah, ini seperti ini bag-nya. Nah, ini dia. Ya, kita langsung cek aja bagian dalamnya ya, muncul-muncul. Nah, ini belakangnya. Nah, ini jadi ada pegangannya juga. Kalau misalkan dipegang seperti ini bisa ya. Nah, ini ya, kita tinggal buka seperti ini. Ah, dalamnya seperti apa? Nah, terang. Seperti ini dalamnya, muncul-muncul. Nah, ini ada tali pengikatnya ya. Kalau misalkan kalian mau diselempang bisa pakai ini. Ini sudah dapat. Ya. Ini seperti ini. Nah, kalau mau dijinjing tinggal dijinjing, yang ini bagian untuk selempangnya dapat. Nah, bagian dalamnya ini untuk PS5-nya. Kita bisa taruh sini PS5-nya. Ada pengaitnya juga dua. Seperti ini. Nah, ini untuk wadah kasetnya, konco-konco. Nah, ini bisa kaset disknya langsung kita masukin di sini. Disknya ya, bukan dummy-nya, tapi disknya bisa langsung masuk ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 slot untuk disknya sendiri. Ya. Nah, ini bisa mungkin taruh kayak kabel gitu, bisa. Ini juga bisa buat kabel cas apa, USB stick bisa juga. Nah, ini bagian yang belakangnya. Nah, ini dia. Ini lagi-lagi. Ya, ini buat wadah stick. Ini bisa dua stick. Ini satu di sini, satu di sini. Nah, ini buat headsetnya bisa juga. Ya. Nah, ini untuk remote atau misalkan buat kabel-kabel juga bisa taruh sini ya. Jadi komplit, bisa langsung masuk semuanya. Ya, modelnya seperti ini ya, teman-teman. Ini sangat keren banget, jadi bisa masuk semuanya, tinggal dibawa aja kemana-mana, bisa langsung pakai ini ya. Nah, ini untuk jinjingnya seperti ini. Nah, kalau mau pakai ininya seperti ini ya, modelnya kita masukin lagi. Jadi kalau buat kalian yang memang kemarin ada yang nanya-nanya tuh buat bag-nya, nah ini dia, udah masuk bag PS5 ya. Ini yang versi hitamnya. Nah, ini yang versi Army ya, Army-nya ready juga. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini buat pengaitnya tadi. Bagian sini juga ada. Nah, ini. Ini buat jinjingnya juga. Sama aja dalamnya sih, konco-konco ya, sama kayak yang Black tadi. Cuman biar nggak penasaran, kita buka aja ya dalamnya untuk yang Army ini. Nah, sama aja konco-konco, Army-nya juga sama, ada ininya juga ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal buka. Nah, sama juga ya, dalamnya sama hitam, cuman bagian luarnya
ini warna untuk yang grey camouflage atau army ya. Modelnya seperti ini. Oke. Jadi buat kalian yang mau untuk bag PS5-nya bisa langsung datang ke toko GSO BC Bandung ya. Nomor WA-nya ada di link deskripsi. Atau mau tanya-tanya soal harga juga bisa langsung di komentarnya langsung ya. Oke. Cukup sampai di sini kocok-kocok untuk info bag PS5-nya. Semoga membantu, dan kalian yang lagi cari ini langsung segera karena stoknya memang nggak banyak ya. Tapi suka masuk lagi, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga berkah buat kalian dan membantu buat saya juga. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung subscribe ya. Yang belum share, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.